Mandalika International Street Circuit ini. Kami mau menyebutnya mungkin dengan kata-kata yang tepat itu new experience. Karena disinilah sirkuit itu bersampingan dengan tempat pariwisata ya. Pemandangan yang sangat indah di pinggir pantai. Keunggulan dari sirkuit ini, kita memiliki 4,31 km. Ada 18 tikungan. Yang Anda lihat di sini, ini yang trackland ini adalah aspal terbaik. Stone mastic aspal. Ini adalah the best circuit untuk aspal. Pembalap-pembalap bilang, race ini perfect buat mereka. Ini sirkuit dunia kelas A atau grade A. Hanya yang mesti harus kita perhatikan bagaimana fasilitas infrastruktur di sekitarnya. Bagaimana orang-orang bisa mudah ke sini, bagaimana orang bisa nginep dengan mudah di sini. Jalan Bandara Internasional Lombok panjangnya 17,363 km. Tujuan utamanya kita mendukung ke sirkuit Mandalika, jadi masyarakat mudah mengakses dari bandara ya menuju ke Mandalika. Dulu dengan jalan yang lama, kita butuh waktu 45 menit. Sekarang dengan jalan baru ini, itu hanya membutuhkan waktu 15 menit. Homestay ini merupakan sarana penunjang untuk mendukung sirkuit Mandalika. Kita bangun rumah di masyarakat dengan fungsi usaha, yaitu homestay. Jadi wisatawan datang ke Mandalika ini dapat menginap di rumah-rumah masyarakat supaya masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan dari adanya homestay ini. Jadi saluran pengendali banjir Mandalika ini dibangun untuk mengantisipasi debit banjir sebesar 78 meter kubik. Artinya saluran ini memang sangat-sangat dibutuhkan untuk pengamanan sirkuit Mandalika. Tidak pernah kita bayangkan Lombok ini akan jadi seperti ini. Tidak pernah terpikir untuk bisa ada sirkuit di Mandalika. Dulu kan kita tahu sirkuitnya ada di negara-negara lain. Tapi sekarang kita bisa langsung nonton di tempat kita sendiri. Kayak mimpi. Ada seketika. Ya termasuk bentuk pemerataan. Karena di Lombok saja sudah bisa dibangun hal yang bertaraf internasional. Dulu kita tahu di Jakarta saja ada internasional, tapi di wilayah pelosok pun bisa kita merasakan tempat yang berkelas internasional. Terharu bangga. Alhamdulillah Pak Presiden memperhatikan kami juga yang ada di pelosok-pelosok. Saya nggak percaya, nggak mungkin pulau kecil kok masa ada sirkuit gini. Tapi ternyata pemerintah sangat berbiasa. Kami ya sangat berterima kasih sekali. Karena kenapa kita nggak pernah melihat bangunan kayak gini. Hanya lihat di TV. Sekarang kita lihat langsung di depan mata. Sangat bangga sekali. Tidak disangka, alhamdulillah desa kita, kampung kita, negara kita, Indonesia ada sirkuit. Kampung dan NTB Lombok ini jadi maju. Terharu, senang banget.